Guys, kita mau motret sekarang di Pasar Kanoman, Cirebon. Selamat pagi teman motret. Kali ini saya lagi ada di Cirebon, di depan Pasar Kanoman. Kita akan motret santai-santai. Tempatnya baru dan juga asik nih teman-teman. Oke, lanjut terus ya teman-teman. Kalau motret di tempat baru itu emang paling asik suasananya di pasar ya teman-teman. Walaupun mungkin kita baru pertama kali kesini, tapi suasana pasar itu bikin kita betah banget pengen motret-motret. Nah teman-teman, ini si ibu asik banget nih pengen dipotong terus dari tadi. Tapi setelah saya keker-keker, kayaknya kurang pas nih teman-teman. Nah teman-teman, buat yang motret di tempat baru, cepat sigap ke orang-orang kaya yang udah tua-tua kayak si bapak ini ya teman-teman. Ini asik banget buat difoto. Duduknya apa nggak bisa jalan, takutnya urat sih. Nah teman motret, tadi sebelum sampai ke depan Pasar Kanoman, saya ada motret dikit-dikit di jalanan teman-teman. Akan saya tampilkan ya teman-teman. Thank you.
motret-motret backlight dan bikin siluet emang asik ya teman-teman. Apalagi kalau mataharinya, cetar banget. Tadi saya udah masuk ke pasar Kanomannya, jadi kalau mau masuk lagi saya pikir tadi cahayanya kurang bagus, jadi di depan aja lebih seru kayaknya karena mataharinya cetar. Duta foto ya. Buah apa itu? Itu kan timun suri Bu ya. Timun suri udah terkenal ya Bu ya. Biasanya bulan puasa baru keluar ya. Lebih murah lah gitu. Pasar mana? Yang di ayo deh. Siap. Mana senyum? Sebagian teman-teman saya lagi ada di hotel dan akan menuju ke sini. Tapi saya kayaknya lebih seru kalau pagi-pagi sekali kayak gini ya, karena matahari masih cetar, jadi saya nggak ikut yang teman-teman saya yang di hotel. Tangan mau sini lagi. Iya. Kita kayaknya ya kemarin tuh belum matang diangkut ya. Iya.
Gue sambil ngerekam apa ya? Ente kadang-kadang buat aku melayang. Kadang-kadang. Kadang-kadang buat aku melayang. Usah. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.